Jadi meletak lanap sampai tanggal 17. KDP. KDP. KDP ada. Kalau cuma landasan dasar hukum lah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Jadi terima kasih untuk kegiatan pada saat sampai sekarang ini para pengguna pengguna PU bus AKAP maupun AKDP masih berjalan normal dengan catatan mempergunakan melanjutkan perjalanan mudik ataupun melanjutkan perjalanan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersamaan dengan ini sudah kita beritahukan kepada para PU bus yang ada di Kota Medan AKAP maupun AKDP antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Sesuai dengan surat edaran dari pemerintah, peraturan menteri nomor 13 tahun 2021 mengenai tunda arus mudik, tidak boleh melanjutkan perjalanan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Dan masyarakat sudah respon secara positif untuk mendukung kegiatan tunda arus mudik sesuai dengan PM 13. Demikian. Bang, nanti ada nggak pemeriksaan tes urin yang seperti dilakukan sebelumnya? Apakah memang total tidak ada peniadaan aktivitas di dalam terminal ini, Bang? Jadi karena kita menindaklanjuti sesuai dengan surat PM nomor 13 tahun 2021, kita tidak mengadakan namanya fungsi terminal dalam artian tugas ramcek. Dalam artian tugas untuk memeriksa fungsi layak jalan. Jadi untuk di dalam di terminal kegiatan itu tidak dilakukan seperti tahun yang lalu kita mengadakan posko angkutan lebaran. Jadi untuk di terminal ditiadakan untuk pemeriksaan kesehatan maupun tes urin maupun antigen di terminal karena tidak ada aktivitas kegiatan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Bang, selain kepada apa nih Bang, supir dan pengelola bus Bang, pada penumpang ada nggak sosialisasi yang disampaikan untuk pelarangan mudik sendiri Bang? Untuk sampai saat sekarang ini, dalam tugas rutin kami di terminal, kami selalu bersosialisasi kepada masyarakat dalam tugas ramcek kita dan memberitahukan kepada masyarakat melalui media sosial juga kita beritahukan bahwa untuk aktivitas kegiatan para PU bus ini hanya diperkenankan sampai tanggal 5. Jadi masyarakat sudah hampir mengetahui secara keseluruhannya untuk dalam rangka kegiatan operasional para PU bus AKAP maupun AKDP ini. Oke, Bang. Tutup total artinya, Bang, ya? Tutup total. Walaupun untuk membidang RU? Untuk membidang RU ada pengecualian sesuai dengan perintah daripada Pak Menteri untuk Medan Binjai dan Tanah Karo masih melakukan aktivitas kegiatan dengan catatan memenuhi peraturan kesehatan 20% untuk skala penumpangnya.